siapa tahu bisa memberi sesuatu bagi bangsa. Walau hanya devisa yang mungkin saja tak seberapa. Teman-temanlah pejuang tangguh yang sebenarnya, yang enggan meminta-minta apalagi merampok kas negara. Jika setiap orang bisa memilih dengan leluasa, tak ada yang mau hidup terpisah dari keluarga, merantau ke negeri-negeri yang begitu jauh, mengadu nasib dan masa depan yang mungkin saja keruh. Hidup memang kerap tak memberi banyak pilihan. Demi keluarga, jika perlu menyeberangi lautan, memeras peluh, merintis usaha selagi bisa, merajut karya hingga mengelucak ini tenaga. Toh tanah air tak pernah pudar dari ingatan, tumpah darah tak pernah sekedar jadi kenangan. Siapa tahu bisa memberi sesuatu bagi bangsa, walau hanya devisa yang mungkin saja tak seberapa. Teman-temanlah pejuang tangguh yang sebenarnya, yang enggan meminta-minta apalagi merampok kas negara. Kepada para pekerja Indonesia di luar negeri, kita bisa belajar makna dedikasi yang asli. Hiduplah para perantau yang tak berhenti berkarya. Indonesia hanya bisa berkibar karena kerja.